Oke kawan-kawan, hari ini kita mau ubah rumahnya ini. Sekarang rumah apa kak? Rumah sapi. Kita rubah pakai rumah sapi nih. Kita kasih sapi basah dan anaknya guys. Oh. Dulu ini. Nanti kawan-kawan biar bisa masuk sapinya. Kita potong di sini. Jangan ada pintunya guys. Kalau kita tidak potong, bisa ngangkat kita. Soalnya berat, sapinya besar guys. Oke sekarang kita unboxing guys. Unboxing guys. Mencari rumah. Oke kita bersihin dulu ini karena ini bekas babi. Kita bersihin sekarang. Kita bersihin juga ini sampingnya. Nanti kita ini potong pintunya ini guys, biar bisa masuk sapinya. Guys. Coba Ren, kamu ini buka pintunya ini. Depannya aja buka ini ya. Biar bisa masuk dia. Kita bongkar ini biar besar biar bisa masuk sapinya nanti. Oh kayak gini kan bisa masuk kapinya. Nah, ini ada kapinya ini, kita bersihin. Berbahaya ini kapinya ini. Itu dalamnya kotor sekali. Digali-gali sama babinya itu. Nah, nanti kita bersihin itu. Itu di dalamnya itu. Digali sama babinya itu, guys. Ayo kerja. Apa itu? Ini harus kita potong lagi ini. Cuma ini kita potong ini, guys. Kocok. Keluarin ini, nanti kita rapin ini, nanti kita pakai nih. Nah udah rapi nih guys. Coba di tengah kuali nih. Nah juga bersihin ini pintunya. Nanti bersih masuk tapinya, yang kecil guys. Sekarang dalamnya udah bersihin. Yang ini kita pindahin ini ya, kita taruh di sana. Ini dia gali ini. Babinya itu kita latihan ini. Kalau kita tidak latihan ini, kasih anak sapinya. Nanti setelah bersih-bersih ini, kita ambil sapinya. Pakai truk, truk yang kecil guys. Nanti kalau tidak bisa naik yang besar, kita jalan kaki. Pokoknya bawa ke sini sapinya. Nanti kita kasih makan di sini, kasih minum, biar mabuk guys. Mana sapi bisa mabuk, Jen? Ngawur kamu. Sini ini gila, gila. Kamu kecapean, Be. Ya, ini ganti aku ini. Ini rata lagi kita tadi, belanya ini. Ini harus kita cari regaji nih. Nanti kita regaji nih. Karena pintunya kalau udah angkat sapinya nggak bisa Ren. Berat sekali tuh. Ya harus kita foto nih. Kasih pintu ini. Pintunya segini misalnya. Bang kamu sana Jel. Ya ukuran sapinya segini apa segini apa segini apa segini. Nanti kita potong. Mana caranya harus pakai regaji nih? Ayo kita ambil lagi sapinya kalau udah. Kita ambil sapinya. Kita bawa dua kesini. Taruh di rumahnya ini. Ah, rumah sapi sekarang. Oke, kita ambil sapinya. Let's go. Go. Oke, sekarang truknya ini kita bawa ambil sapinya. Wah, sapi. Oh. Aduh. Kita naikin ke sini nanti sapinya. Pokoknya ini harus kuatin truknya. Kalau sapinya besar. Kalau ini hujan, guys. Gak apa-apa. Let's go. Ya, aku lihat ke depan. Oke, kasih depan sebetulnya, guys. Dulu, Jel. Ditarik sama tali, didorong sama kita. Yo. Rumah yang keren. Ini biar bisa ngikut anaknya gimana ini, Cel? Induknya kita bawa. Ayo lepas ini induknya. Mana ini? Ayo lepas ini aja. Ini kita bawa ini ke rumah barunya ini. Mudah-mudahan anaknya mau ikut. Nanti kalau mau ikut anaknya, truknya biarin di sini dah. Rajak jalan dia. Wah, anaknya mau ikut, Yas. Kawan-kawan, anaknya mau ikut. Lalu. Bawa sini induknya lah, biar anaknya mau ikut. Gak, sini bawa dulu induknya. Anaknya mau ikut. Lihat ya, ikut anaknya ya. Loncat-loncat ya.
Nah, mau kita kan anaknya itu. Ayo kita mengubahlah. Cari kunci dari belakang nih. Eh, tunggu anaknya. Ngikut terus anaknya deh sama ibunya. Biarin dulu biar kenal ya, ditabrak tadi. Sini lagi. Mau minggir sama. Eh, kita bawa yang satu aja. Nabrak dia. Ikuti. Kalau ini berbahaya nih. Kalau dia hampir sebetulnya ditabrak. Ih, temboknya ditabrak. Udah aku habis jantungku. Ngamuk sapinya. Biarin dulu sini, eh. Teket dulu di sini kawan-kawan. Sapinya ngamuk gara-gara anak-anaknya juga. Ini. Batu ga? Langsung kabur sapinya. Ingat dia sama rumahnya. Ngamuk sapinya ini. Kalau ini aja yuk. Tuh. Biasanya anaknya mau ikut rasanya. Rara itu ngamuk itu. Ini anaknya yang ngamuk. Induknya ikut jadinya. Jadi ya. Kek. Sekarang kita bawa yang ini. Berduanya. Sampai ngamuk sapinya. Rari gendang. Kita panik udah. Untung kita dapat sapinya. Sekarang kita nggak lewat sana nanti. Lewat jalan raya. Kita lewat jalan salam. Perutnya besar guys, perutnya. Ini sapi yang ini ngamuk kawan-kawan, tapi mending daripada yang tadi. Yang tadi benar-benar ngamuk. Si bocil udah lari ya, takut dia. Ini kayak tadi ya, loncat sambungnya lari. Perjuangan kami bawa ke rumahnya, luar biasa banget guys. Sampai diseruntuk sama sapi. Yang satunya itu lagi, bocil, lari. Bapakku yang gini. Ah,
jangan sampai ngamuk. Ayamnya semuanya berisik, guys. Kok. Kalian takut sama sapi? Oke, sekarang kita potong-potong ini biar bisa masuk sapinya. Ya bisa masuk. Bongkar ini. Kita buat pintu biar bisa masuk. Ini ya. Untung anaknya mau ikut, guys. Kalau nggak mau ikut, susah punya. Sekarang udah selesai. Kita masukkan. Cukup segini ya. Nggak cukup ini. Lagi satu aja ini. Ini harus dipotong ini. Nah, oke. Kita masukkan pelan-pelan sekarang. Biar ayamnya enggak berisik, guys. Tapi kita harus hati-hati sekarang. Masukkan sapinya ke sini. Kota, karena tidak berani kawan-kawan, biar kita bersiap bersiren nih. Masukkan sapinya, guys. Ayo kita masukkan pelan-pelan. Oke, guys, masuk, guys. Kita ikat sini. Sekarang kita patok lagi. Oke, guys. Sapinya masuk. Wih, seru banget. Untuk mau masuk sapinya, guys, kita harus bersyukur. Kita udah selama. Sekarang kita kasih rumput. Kita renang, ya. Nah, sekarang aku cari rumput sekarang. Oke, sekarang kita kasih rumput biar tenang sapinya. Jangan ngamuk lagi kawan-kawan. Mirip ya tadi. Ya, kita kasih makan dulu, tapi tunggu dulu. Itu jangan ya. Merah itu. Alhamdulillah, syukurlah. Sapinya udah di kandang, di rumahnya. Kawan-kawan, kita kasih makan sekarang ini, Be. Kita kasih makan sapinya, udah mau diam, anaknya juga ikut. Kalau anaknya gak ikut ini, ngamuk induknya, guys, kayak tadi, ya. Yes. Jangan lupa, kawan-kawan, rekomend dan subscribe. Kalau yang satunya tadi kawan-kawan, ngeri aku. Baru mau masuk ke kandangnya, karena ayamnya harus ngamuk dan sapinya lari. Kalau aku nggak lari waktu itu, ditinjak sapi aku. Iri. Ya, syukur kita sapinya udah di sini. Ini rumahmu sekarang ini. Ini kalau anakku nggak di samping. Wajar kalian macam-macam sama anakku. Untung anakku di samping. Kalau tidak, kalianku injak, ku tenang. Oh. Jangan kayak gitu, sapi. Aku kan baik-baik. Buatin rumah kamu, malah mau ngajar rumah. Ayo sekarang itu makan rumputnya itu. Nggak enak makan, aku capek jalan sampai sini. Ini anakku juga capek ini. Mana bisa makan? Sombong kamu, makan nggak mau. Oke, sekarang kita tinggalin sapinya. Jangan di sini. Kawan, kita tinggalin sapinya sini. Kita pulang sekarang. Ayo kita tinggal yuk. Yuk. Jangan lupa kawan-kawan, like, comment, dan subscribe ya. Dadah, guys. Anakku, kamu masuk. Masuk aja. Dalam, masuk ke dalam. Aduh, takut ibu. Takut ibu, takut. Ini longgar ini. Dalamnya kosong. Dingin gak ibu? Ya, coba masuk cek ke dalam. Gak mau ibu, gak mau. Takut.